Stylovers, ketemu lagi nih di YouTube channelnya Stylo ID bersama Cece Stylo. Nah, kali ini Cece akan membagikan tips bagaimana untuk merawat tas kulit kalian dengan cara yang benar. Eits, tapi sebelum kita ke langkah-langkahnya nih, kalian jangan lupa klik subscribe pada YouTube channelnya Stylo ID dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan nih video terbaru dari Stylo ID. Kalau gitu, kita langsung aja yuk ke langkah-langkahnya. Hindari tas kulit dari air dan ruangan yang lembab. Simpan tas di tempat yang kering dan sejuk, serta gunakan kantong tas atau dust bag ketika kalian hendak menyimpannya nih. Nah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari timbulnya bakteri dan jamur. Hindari mengusap tas. Jadi misalnya kalau kalian gak sengaja menumpahkan air pada tas kulit kalian atau misalnya kayak kehujanan, jangan langsung menggosok-gosok tas untuk mengeringkannya, Stylovers. Serap air dengan gerakan menepuk agar tidak merusak bahan kulit. Mengeringkan tas kulit dengan hair dryer. Gunakan kekuatan yang paling rendah dan kalian bisa nih aktifkan angin sejuk pada hair dryer kalian. Menghindari tas kulit dari noda. Kalian bisa nih gunakan kantong atau tempat pensil dan make up jika kalian ingin membawa si make up atau pulpen ke tas kalian. Hal ini mampu menghindari resiko tas kulit kalian terkena tumpahan tinta pulpen atau alat make up yang kamu bawa. Keluarkan tas kulit kalian dari tempat penyimpanan minimal 2 minggu sekali. Nah, Stylovers, kalau kamu punya beberapa koleksi tas kulit dan ada yang jarang dipakai, kamu perlu nih mengeluarkannya dari tempat penyimpanan setidaknya 2 minggu sekali agar tas kulit kalian tidak dibiarkan terlalu lama disimpan di lemari. Hindari suhu panas yang berlebihan. Jangan biarkan tas kulit kamu terpapar sinar matahari langsung atau ketika kalian mengeringkan tas dengan hair dryer, jangan gunakan tekanan atau suhu yang paling tinggi. Nah, Stylovers, itu dia cara yang mudah untuk merawat tas kulit kalian supaya lebih awet dan umurnya bisa panjang. Seperti biasa nih, kalau udah di akhir video, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Stylo ID. Kalau gitu, Cece pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye-bye!